Tidurin Kiano gitu aja ya? Iya. Oh si Paula gak pernah, maksudnya berat gue. Gak pernah diajarin. Belum tidur. Oke bos Yus, sekarang Kianonya mau tidur. Kita nungguin Raffi yuk. Kita mau tahu nih vaksin itu bagaimana rasanya tuh setelahnya, terus dia sugesnya gimana, benar-benar itu bisa menangkal nggak? Coba nanti kita tanya ya. Saya penasaran sampai saya ke rumahnya hari ini juga loh. Jangan-jangan saya juga mau nih divaksin, insya Allah. Kita tunggu ya. Kata Pak Jokowi, ya mau divaksin bareng Mbak I. Sama Pak Haji ya. Sama Pak Oke. Tadi gak mau. Gak sakit, pasti udah vaksin juga yang lain-lain kan. Mau Papa. Wah, udah divaksin, rasanya gimana? Rasanya cuma pegal dikit. Terus ngantuk dikit, tapi udah. Dua kali. Asik, kita vaksin. Kita ada sahabatnya sebenarnya tuh. Oke, maksudnya tuh berarti divaksin tidak sakit. Tidak sakit. Nanti Baim mau vaksin ya? Indonesia harus ya? Harus vaksin. Baim juga mau vaksin. Mantap, supaya kita putus rantai corona. Mantap. Tunggu, jangan, nanti kita ternyata di sini.
tuh. Sekarang diberang banget, kok jalan terus. Coret aja, coret yang banyak, coret aja. Mau gak? Ah, jangan coret-coret nih. Sayang sama anaknya. Ya udah. Banyak amat sih nih ya rintilannya. Ya, ada kecap asin. Ada. Bedanya apa nih beb ini sama ini kecap ini kan asinnya? Kecap asin, enak kecap ikan. Oh iya benar. Tapi kan rasanya asinnya sama. Beda. Rasanya tuh kayak menimbulkan perasaan-perasaan yang berbeda. Itu kuah gitu, jadi kuahnya ini. Nanti digoreng, ini direbus. Oh, rebus dulu. Tutup. Tonggok. Ya lo tinggi ya, tolong deh. Mana ini ya? Gak tau ya. Nah, tinggi banget lo, Pau. Kalau sama kurcaci kayak gue. Simpen lo wajan Ani Belanda, lo makasih. Ya iya kan, gue buat masak itu. Bikin telur, pakai pancong. Oh, mumpung ya, Ani Belanda. Cepet banget panas ya, tau pakai ini kan? Iya emang. Iya kan? Cepet banget ya. Ini tuh kalau lo bikin 5 lauk sekaligus rasanya tuh beda-beda. Udah, tapi gue gak pernah coba sih, gue gak pernah bikin. Misalnya satu pete, lo suka pete, ikan asin, tempe, tahu, atau ayam. Tapi kan gak dimasak barengan kan? Dimasak loh, justru ini keajaibannya dimasak bareng gimana sih? Kok dimasak bareng tuh buat apa dimasak bareng? Kalau lo lagi beda. Bumbunya kan beda, gimana sih? Iya gak nyampul, coba aja lo. Gak nyampul, misalnya tempe udah lo bumbu-bumbuin pakai bumbuan tempe, terus ikan asin, tahu, ayam gitu sama pete misalnya. Jadi satu itu rasa pete apa tahu tetap tahu, ayam tetap ayam, enggak kecampur ikan asin. Aneh kan? Belum pernah coba sih modelan itu. Maksudnya kan sekalian
Greng, goreng gitu loh. Iya kalau nggak goreng. Tapi jadi satu semua, aneh ya? Aneh sih. Unik, iya. Tapi beneran nggak bau, nggak peres lah. Kau jualan peres. Nih, man, sayang nih, jauh loh sayang nih. Aduh, ada bakso lagi sayang. Masa si Rafa kan ini nih gue, disingin gue. Tadi si apa? Apa? Apa sih? Apa sih? Bitch. Apa? 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 No, I can't speak English. Coba, ayo. What is your name? Pantai beach. Rafathan, let's go to the beach. Dia senyumnya biasa tuh. Kok tadi aku diketawain dulu tadi kok ada mama nggak diketawain. Apa sih kan? Emang punya dia siapa? Kau. Kok kamu tambahin begitu ya? Dia ketawa sama yang lain. Yang bisa sulap. No. Big no. Bisa sulap. Emang lucu. Mana coba lucu, coba. Coba. Aku sulap. Aku mau lihat. Coba. Itu spidol ini nyala kalau di lasin warnain dulu, Kak. Kita cahaya begitu. Tuh. Jadi ungu-ungu gitu. Spidolnya tuh bisa, jadi kalau dia ngegaris nanti jadi kelihatannya waktu disentering doang. Garisnya adanya emang disentering doang. Coba. Kalau di situ nggak ada, kalau kamu harus garis dulu. Kamu harus coret-coret dulu. Di tempatnya AA yang agak bawah tuh. Nah. Pulpennya di dalam, tadi harus dibuka. Kiri dikit. Nah tuh. Enggak ada. Ini pulpen ya, pulpen di sini nih. Oh, gue tahu. Iya. Mbak Im. Tapi kelihatan juga tuh. Oh. Sulapnya bagus. Bagus banget sulapnya nanti. Kira-kira tolong deh. Oh, wow. Iya, yuk. Udah 5 tahun gitu ya? Iya. Dia gak mau jalan-jalan. Cobain aja nanti. Dia gak mau jalan-jalan, Pak. Kalau ada gue gini. Piano aja sekarang, tiap malam kalau kebangun jam 1, nangis, jam 12 kan? Nangis semua. Minta turun ke bawah, ketemu dia. Dia kan nge-game tuh kerja. Sekarang dia kebangun, dia mau main ke bawah at least 5 menit, Gi. Diam. Udah bobo. Tuh bos, Gi, kalau misalkan udah 5 tahun anak tuh gimana? Main jam makan. Soalnya dia juga belum ada adiknya kan. Lalu cepet juga kalau mau. Bayar sekalian. Jadi dia ada temennya. Oh, dia kan gak ada temennya kan. Oh iya, temannya dia.
olahraganya kapan? Gue kalau nggak pagi, gue sebelum tidur gue lari dulu. Oh lu begitu ya? Tapi kan gue nggak lari full gitu. Iya mah. Jalan. Jalan cepat gitu, terus nanjak. Sejam. Lagi nih, tiap malam? Enggak lah. Ya hampir tiap malam. Ini lari di mana? Yang di mana kegiatan? Kan di sebelah kasur gue. Kasurnya dari treadmill biasa. Gue sama nonton Korea sambil jalan, kan enak kan? Bila olahraga. Iya, lagi makan juga begini ya? Iya. Kadang-kadang kalau gue makan lebih banget, gue bisa sehari dua kali. Makanan ini nilainya 8,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Raffi Ahmad. Ya, terkait kejadian tadi malam, saya ingin sedikit klarifikasi. Tapi sebelumnya saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya, meminta maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada seluruh staff yang ada di Sekretariat Presiden, dan juga minta maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bosku, berarti gitu ya. Sempat nggak ditayangin juga di sini gara-gara kita udah pulang, tapi kita sempat nanya nggak dikamerain. Dia pesta itu gara-gara dia pesta. Bukan pesta, pesta nggak ya itu ulang tahun dari ayah, temen ayahnya. Terus habis itu karena di rumah aman, jadi dia nggak pakai. Nah pas lagi hebohnya itu ada saya sebelahnya nih yang pas waktu di vlog itu. Makanya pas pagi ya dia buat video. Minta maaf. Sebenarnya sih enggak terlalu besar juga ini ya karena di rumah sih itu. Cuma pengertian orang beda-beda. Saya tidak membela teman saya. Oke deh, sehat-sehat Rafi. Selalu kita sayang kamu. Dadah.